chatbot kan. Ella yang warna pakai baju warna merah tu. Hai. Pak Wan cerita gini pun naik kan. Kita senang kedai orang mana. Lampu pula mata ni, lampu terang ni kan. Hello, assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel saya. Dan dalam video ni, walaupun dalam setiap video tu ada aktiviti-aktiviti yang menarik Hayes buat, tapi dalam aktiviti tu akan ada beberapa produk-produk tau. Sebab Hayes sendiri nak bantu peniaga-peniaga lokal ni semua untuk memasarkan diorang punya produk. Hari ni kita kat Desa Mall at Mersing, Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Ini projek diorang ni, yang mana Desa Mall ni dia buat untuk letakkan semua barang-barang peniaga tu semua. So, orang semua boleh pergi shopping. Yang saya ada ni, apa tu Cik Ismail? Aromaterapi bidara. Minyak bidara. Mak saya suka pakai minyak bidara. Dia kata boleh halang hantu. Saya pun percayalah. Yalah, syurga patah kaki ibu kan? Beg ni. Kenapa dengan beg ni? Kalau Cik Zaman nak shopping. Oh, beg shopping. Ya, betul. Pak. Ni blossom, tangerine, energetic, apa semua ni. Oh, korang boleh beli secara online juga. Dekat Shopee ada, Lazada ada, Presto Mall ada, Grab ada. Selamat pagi. Sekarang ni kita berada di Kabulkan Durian dekat Johor untuk membuat OOTD. Kita orang, ya, jauh-jauh. Sebab kita nak nature, so kita cari belukar. Kita datang belukar durian Johor. Orang yang follow kita dah apalah, budak-budak tiga orang ni buat. Ella. Sepanjang-panjang jalan kan ada billboard kan? Ella yang warna pakai baju warna merah tu. Pak Nir sana? Pak Nir punya billboard macam mana? Macam terkejut. Macam, eh dah ambil dah gambar. Okay, Pak Nil, okay, thank you. Kesian, Pak Nil punya billboard. So, Pak Carut. Ida, apa nanti Ida bagi ni ya? Macam apa yang kita kena buat, tidur mana malam ni apa semua. Boleh. Hai. So, Pak, aku rasa aku out of frame. Apa out of frame, out of place. Pakai baju macam ni, aku masuk kampung. Okay. Ha, lagi lah. Pergi PAV ke, bang? Abang, pergi BAV ke? Pavilion. Dah. Angkuh gila muka. Okey, dah sampai. Ya, tapi dia punya bilik dah penuh. Surprise! Bilik dah penuh. Konten terbaik di Malaysia pada tahun ini. Tapi tak apa. Jadi apa? Owner tu cakap dia boleh provide khemah. Sebab memang ada pun kes, bukan kes lah macam khemah maksudnya Hayes tidur dalam khemah. Tapi nanti malam esok baru kita boleh check in hotel dia. Merasalah dalam khemah. Pernah tak dalam khemah? Hakim tak pernah kan? Tak pernah. Buat macam ni geleng-geleng sikit. Gitu. Pasang khemah dulu, korang rehat dalam khemah. Tapi kalau nak guna toilet adalah bilik-bilik dorm dia. Aku baru nak suruh si Hakim korek lubang. Hakim dah besar, dia kena rasa hidup susah. Betul, betul, betul. Hayes dah pernah, actually tak pernah. Pak! Cergas sikit. Hakim memang macam ni tau, Ida. Okay, silakan. Mana saya keti? Mana saya keti? Baca! Apa, itu apa? kau ni. Hayes buat dia punya tu. Saya buat tapak dia. Punya apa? Tapak ni apa maksud Hakim? Apa maksud tapak? Ida pernah masuk pengakap tak? Bawah saya aku bikin bang. Kita nak tunjuk khemah. Pernah yang tepuk-tepuk pengakap pun orang. Ah ya, tapi pernah buat. Sekali lagi. Okay. Tu macam panjang sangat kita orang punya batang ni. Belah ni kita dah masuk dah. Ni masuk dalam bel biru ni. Oh, dia sini ni. Oh, nyamuk. Ada ke nyamuk dalam tu? Nyamuk ah. Ada tak krim ah? Krim tu pakai-pakai. Ambilkan Ida dalam kereta Ida. Apa benda ki? Masuklah dulu. Patahkanlah dulu kenapa kau pasang yang tu? Patahkan yang mana? Patahkanlah dulu nanti kita masuk susu. Oh. Boleh buat susu rangkai ke kejap? Sikit uap je. Go distap. Go, go. Go. Bagus dah. Ha? Nak guna. Ya Allah. Kenapa orang nak pergi camping ni dah? Tak faham. A few moments later. First time nampak brand tu. Oh, ya?
Bubbles. Okey tak mineral. Kalau nak sejuk dalam ada pita ais. Apa tu? Oh, ada laba-laba. Masuk. Ada laba-laba? Oh. Ni banyak binatang liar dalam ni. Ha. Ya. Yeah. Eh, luas ah. Oi. Oi. Serius ah, Tuan. Kita orang Airbnb tau. Penat-penat pasal gamer. Apa? Tak apalah, saya tolong kan. I tak sanggup tidur dalam gamer. Minta maaf. Tengokkan game. Tengok nak zoom ni. I tak boleh. I tak boleh tidur dalam gamer. Sorry, Akim. Boleh. I Airbnb apa? Try dulu, best. Tak ada, ada orang sponsor saya ni. Bilik menteri kat satu hotel. Ada. See our level. See our level? Bye. Best. Next activity, Haze kena pergi naik boat. Okey. Untuk tangkap belangkas. Tangkap belangkas? Tangkap. Betul? Pancing. Mana dua pancing belangkas? Tak tahu. Mana aku tahu. Tangkap lah tangkap. Tangkap eh? Guna tangan. Oh. Tak biasa, tak biasa buat benda ni lah. Tangkap apa-apa. Tangkap apa-apa tak? Tak. Tangkap apa? Tangkap jiwa je. Pernah sakit, tapi tak pernah sesakit. Kita bagi orang masak lah sebab kalau tak silap Haze, belangkas tu beracun. Ada, yes. Ataupun kita sian sendiri, biar dia masak, bagi Hakim makan. Cepat. Kau jangan tunggu. Aku pun nak pesan jangan tunggu. Minta maaf ya, saya berat. Bergegas satu put. Kita daripada Johor pergi Langkawi terus. Ni, kau samui, kau samui. Sampai. Kim. Drive. Tak reti. Apa yang Hakim reti? Apa Hakim reti? Pak, ada tak orang pernah komen dekat Haze punya YouTube? Hakim ni apa je yang dia tahu? Kesian Hakim. Tak nak Hakim. Tak nak Hakim. Nanti benda macam ni Hakim rindu. Ah, yes. Tak ada orang lain buat Hakim macam ni. Dia nak rindu kenapa? Pergi mana je pun dia. Nak slow cakap ya, bagi tahu. Tak nak slow, tak nak slow. Ha. Kalau boleh Pak Wan belok tu, biar cecah lutut. Kena air, cecah lutut. Oh! Dia kena lutut! Kena pipi! Hakim, awak tahu tak tu ni orang kalau buat perniagaan sarang burung? Dia punya ni kan? Manis. Ya, tahu. Tahu ke? Bang. Bang. Nak masuk YouTube apa? Lepas tu kat sini ada buaya tu? Ada. Pernah satu masa dulu, dia pernah membaham satu, seorang lah. Lepas tu orang-orang kampung ni tahu memang orang ni sah memang dia makan buaya. Kalau dulu ni memang kepercayaan kita pada bomo. Cari bomo, bomo buaya, memang dekat kampung ni ada bomo buaya. Jadi kita panggil dia. Dia boleh panggil mana satu yang bersalah, yang tak bersalah. Mana yang bersalah tu kita bagi makan ayam putih, pancing, dia akan datang. Buaya tu boleh naik. Bila naik, orang pun istilahnya bunuhlah kan. Lepas tu dia belah perutnya, nyata. Memang ada jenazah tu ada dekat dalam perut tu. Ha, tadi saya nampak macam ada dia punya kepala. Taklah, itu itulah. Kayu-kayulah. Kayu, dia ni imaginasi tinggi penakut. Penakut. Dia bayangkan. Tapi saya nampak dia macam bergerak. Rambut aku dah buruk dah. Okey. Dia curl-curl dia tu. Saya baru balik dari spa. Pusat kerinting rambut asik. Panas. Masa baru aku bawa ni. Ni macam sunscreen lah. Lotion. Macam foundation ni? Tak, lotion lah. Dia UVB protection. SPF 35 ya. Tebal ya. Rumah lebih ya. Ini dah putih dah, Kim. Ya Allah, ini masuri ke ni? Tolak. Dush. Masuri ya. Indah hak. Ya Allah, abang aku lah. Cantik eh laut ni ke Pak Wan cakap tu? Tunggu tengah hari air tu jadi biru. Nanti dia dekat sana lagi cantik. Oh, kat sana nanti jadi cantik. InsyaAllah, insyaAllah. Yelah. Sebab benda bukan kita yang jaga kan. Allah yang benarkan kan. Suka. So, kita dah sampai dekat pengedaran ikan lembaga kebun. Ya Allah, panjangnya. Salah. Sorry eh. Selamat datang ke Sedili Kecil, tempat peternakan dan penetasan belangkas. Salah kedai. Malaysia boleh. Halo. Hai. Oh, garang eh? Ha, garang eh? Eh. Tergolek. Pada muka tergolek. Pernah nampak belangkas tak? Real life tak pernah, dalam TV je. Perumpamaan ibarat belangkas macam mana?
korang dua ni macam melangkas ah. Maksudnya? Ah, maksudnya dia selalu rapat-rapat. Oh, bukan gaduh ah. Tak. Okey. Motif belangkas nak bergaduh sebenarnya. Tak ada perasaan kot kedua benda tu. Oh, ni belangkas. Ya, dia belangkas yang terbalik tu. Okey. Wei, dia bernafas macam tu ke? Macam lagi? Yo, gini tu. Are you okay? Why you upside down? Are you okay? Hello? Kenapa dia terbalik? Kenapa dia terbalik, bang? Oh, yang terbalik tu dia rehat je. Oh, rehat je. Oh, dia rehat. Oh, rehat. Yang orang cakap belangkas ni beracun tu apa? Mungkin ada faktor orang dia alah ke macam alahan kan. Mungkin tu allergic kan. Tu yang buat pening ke daripada pengalaman saya. Tak pernah lagi lah saya hadapi. Pengalaman saya sendiri walaupun dia punya perut tu pecah. Cuci macam biasa. Bagi orang makan tak pernah lagi lah orang tu pening ke apa ke. Korang ni macam belangkas. Kan ada pepatah tu kan. Kenapa orang cakap macam tu? Kalau macam tu kena tengok kolam sana. Yang sana ada yang sepasang. Ha, macam ni. Yang ni dia single je. Oh, single. Yes, masuk dalam. Forever lonely. Dia kalau yang betul beracun untuk fikir yang ini. Kalau apa yang beracun, kenapa dia beracun? Sebab antibody dia kuat. So kalau dia makan benda yang beracun, dia tak akan mati. Tapi kalau dia tak makan benda yang beracun, kita boleh makan. Belangkas ni tak boleh sengat orang kan? Tak. Dia okay. Tak ada attack pun apa, cuma okay, dia tajam pegang. Je. Nah. Pegang. Tak nak. Mesti jadi cameraman ni. Tak boleh, dia pegang. Dia pegang. Saya record. Kalau cantik, kalau kita OOTD. Lepas tu letakkan bahu. Ah, yes. Oi, tak nak. Usia dia 9 tahun ke atas, yang terpilih dia akan tinggal 3 je. So kalau masih bawah 9 tahun, dia akan full. Dia boleh tak? Dia boleh hidup sampai umur berapa? Kalau kat laut, dia boleh hidup ratusan tahun lah. Ratusan tahun? Saya tengok macam tak banyak isi pun bang. Nak makan apa? Apa yang orang makan? Selalu orang makan telur dia. Telur dia selalu duduk dalam cincerang dia. Oh, dia dalam. Oh, contoh telur dia tu. Kena picit. Dia simpan dalam cekerang tu ha. Kau nampak tak? Ah, tu ha. Tak sakit ke dia? Tak tahu lah. Tak tahulah. Tak cakap pula. Hey, apa ni? Pegang Kim. Dah ada pegang ni. Tadi saya pegang. Saya siap berenang. Waktu kita breathing ni dia akan Alah, okey. Sepatutnya keluar kat sini. Ui, koyak plastik. Ha, koyak plastik. Dia nak belah. Nampak tu. Belangkas ni ada. Belangkas ni ada yang dalam bot ni. Kita akan bawa pergi kedai Pak Wan. Pak Wan yang akan masak. Masak apa ni? Apa yang best? Masak. Kita buat sambal aja. Sambal? Ha, memang sambal kalau nak makan belangkas. Ya, memang. Kalau nak makan belangkas tu, sambal lah yang special sangat. Pak Wan jangan masak pedas tau. Kalau pedas kenapa? Dia orang Sarawak tak akan pedas. Ha. Ha, iyalah insyaAllah. Sukalah naik bot. Berangin. Mula jadi ya. Lepas tu, okey, selain daripada tu, kalau kat sini ada cerita-cerita misteri ke? Banyak. Pak Wan kecil-kecil dulu, dia bukan ada jalan darat ni. Kampung ni, semua lalu air ni. Kita senantiasa mendayung sampan kan. Zaman tu memang hebat. Hebatnya dengan penanggalnya. Dengan mata. Kalau kita tengok dekat pokok-pokok ni, kita tengok besar. Tengok Pak Wan cerita gini pun naik kan. Kita senang berdayung malam. Lampu pula mata ni, lampu terang ni kan. Lampu suluh ke apa ni. Tengok ha. Besar. Perang menyuluh ngala kita besar. Penanggal tu dikatakan penanggal macam tadi tu. Api, dia api berbentuk bulat. Lepas tu ini macam air hujan ni tau. Tapi api yang percikkan tu. Percikkan api. Itu yang dikatakan orang penanggal. Ada orang cakap penanggal tu yang perut terburai tu? Ada, itu dalam cerita aja kan. Cerita. Tapi kalau dulu jangan buat kerja. Boleh dikatakan selalulah. Kita dengar suara mengilai, suara menangis. Air mana-mana. Selagi ada air, dia ada. Tenang. Ya, cakap hantu air. Kalau pergi laut ke apa? Dia cerita bukan hantu air. Hantu laut. Hantu laut? Memang ada lah. Hantu laut ada. Itu pasal dekat laut. Jangan cerita sembarang. Jangan celupa. Jangan celupa. Jangan cakap besar. Bila cakap besar, insyaAllah lah. InsyaAllah. Dia setiap tahun, dia akan bagi ancak kat orang. Ancak, ketupat, limau ke, pulut, benda semua, rokok, kemenyan, sirih, dia bagi. Dilepas kat sungai tu. Nah, ini kata dia. Adalah mentera dia. Pak Wan memang tak belajar benda tu semua. Tak nak lah.
Memang sesuai lah untuk orang tua ni. Ah, okay. Mak Wan urut. Ah. Ni bagi Mak Wan. Ni pula, ni Mak Wan punya. Okay, saya tak tahulah Arabic gum tu apa. Mak Wan ada daun ya? Mak Wan ada daun. Okay, okay. Plastik je. Okay. Okay. Nanti kita tengok. Oh, iya ke? Itu ke racun dia? Ah, ini racun dia. Ni kalau makan, mati tu tidaklah. Tapi separuh nak mati. Oh, iya ke? Oh, yeah. Separuh matilah. Ha. Langkah sih hidup kat mana? Kat dasar laut lah. Dasar laut, ya betul. Itu yang tadi tu? Yang tadi tu dia buat penetasan. Keluarkan telur dia. Uh-huh. Ha, nanti dia simpan telur tu dalam pasir. Dia akan dibelangkas baru? Dia akan keluar menetas. Dia punya anak dia menetas. Oh, dia belah. Belah-belah. Terpanting kena sis ke? Sedap. Rasa dia macam mana telur dia? Oi, lemak. Lemak? Ah, lemak. Ini mati terpaksa ni. Mati terpaksa. Putus terpaksa. Sudah puas ku gelap. Putus paksa macam ni. Ya, ya, ya. Pakcik pun tak kuasa nak layan. Tak kuasa nak layan. Kalau pakcik layan kan tak menjadi ni kan. Orang tak biasa tiang belangkas ni. Dia makan boleh pening ke apa kan. Pening aje lah. Tak mati lah. Kalau dah banyak tu, insyaAllah lah. Boleh jalan jugalah. Mana orang boleh tersedar yang benda ni boleh makan. Ah, benda ni boleh makan. Ya, ya. Ya, ya. Di mana saya? Ya, ya. Banyak cakap budak ni. Kata. Banyak cakap budak aku ni. Aku nak siang ni dengan lain kau. Benda boleh Google buat apa? Buat apa tanya aku? Darah dia ni orang beli. Ya, betul. Oh, untuk apa? Orang beli, tak tahu. Kalau di Thailand katanya AIDS. HIV AIDS. Oh, ya ke? HIV, ya. Pengkajian. Ya. Yang kita tadi semua dia export ke Thailand. Oh ya, ke? Iya. Banyak betul. Dia punya telur tu banyak betul. Bayang kalau menetas jangka hayat 13-14 tahun baru boleh makan. Ini agak-agak umur berapa ni? Ini tak kurang pada 2-13 tahun ni. Ya ke? Iya. Allahuakbar. Okey, sekarang ni kita kat kedai Pak Wan. Ah, yeah, Pak Wan akan tolong. Pak Yo, Pak Wan. Ya kan. Jangan marah Pak Wan. Pak Wan kalau nak saya tolong boleh tahu? Termasuk minyak. Minyak. Banyak ya? Okey. Banyak. Tak apa. Tak apa. Dah bau dia minta. Ya betul. Pak Wan ni serius malas sebab yang aku rasa sedih. Dah pecah minyak ni? Lagi sikit. Okey, jangan ingkar ya adik-adik. Jangan ingkar. Ya? Jangan ingkar. Takut. Okay. Air kunyit. Dan blend daripada kunyit hidup ni. Daripada kunyit hidup. Cili kering ni blend. Lah. Hen nasi goreng teng hey semula zat. Ganah tukang masak ni. Nanti jangan sampai yang makan tu pun berjoget juga. Pak Wan percaya ke yang orang cakap jangan menyanyi dekat dalam dapur tu? Tak percayalah. Tak percayalah. Sebab kalau terjumpa kahwin orang tua tu memang dia dah jodoh dia jodoh kan. Jodoh dia? Iyalah menyanyi ke? Tapi orang sekarang kan suka kahwin orang tua. Tapi jangan pilih Pak Wan lah. Kenapa tak boleh pilih Pak Wan? Cari orang lain. Part tu dah ada. Benda besar. Si Huan akan masak dengan Pak Wan. Muan akan masak belangkas. Ya. Belangkas ni, Muan dah potong-potong. Jadi arwah. Ya. Okay. Sama tak macam Chef Huan? Ya. Masak Pak Wan tak suka akulah? Tidak. Mana tak suka. Nasib baiklah laki-laki kalau perempuan jadi orang rumah Pak Wan. Sambal serbaguna. Sambal serbaguna ni. Daripada manalah tahu lagi sedap kan? Anti-team. Daripada anti-team sambal anti-team. Serbaguna. Anti-team. Cukuplah. Okey, cukup. Padahal rumah dia ada belangkas macam ni masak dia. Macam ni rupanya. Tak, kadang-kadang orang jadi belangkas juga. Jantan dia senantiasa dengan perempuan dia. Melekat. Dia melekat. Dia tak terpisah, setia lah. Kat pavilion ramai? Ya. Yo, melekat muda-muda belaka. Memang sedap lah sambal. Dia ada assistant ni senang sikit. Betul? Pak Wan pegang sebelah. Okey. Okey, dia pecah tanah. Tiba. Sambal belangkas. Ada press conference guys, tiba. Hakim tak nak tidur dekat khemah sebab hujan. So basah. Tak ada toilet. Lepas tu, kan. So sekarang ni kita nak pergi mana? Tak ada hotel ni. Tak adalah. Kan kita tengok ni dekat dia punya tu. Dekat dia punya apa? Dia buat website? Jauh sikit lah, 30 minit. Dia makan sekali je dah cukup lah. Tak, maksudnya kalau pergi kedai nak makan lagi tak belangkas? Tak puas. Dia bukan main lauk lah.
sebab orang cakap macam ketam, tapi sekadar rasa-rasa je. Tak macam ketam pun. Isi dia warna putih tu lah rasa macam ketam. Yang korang tak suka telur dia. Dia suka ke belakang tu? Ketul dua boleh lah. Tak dalam tak adalah aku ketagih macam makanan ketam. Macam belakang tu tak ada rasa cerak tambah. Tak lah, bahagian telur tu agak kuat lah daripada rasa. Sebab tu dia masak pedas ni dah. Supaya bila makan pedas, lidah kita kebas. Hakim tak nak tidur dekat khemah sebab hujan. Sekarang ni kita nak pergi mana? Tak ada hotel ni. Bilik pun tinggal bilik mahal je macam mana? Ah. Tak, dia ni apa yang ada tinggal bilik ni je. Bilik yang VIP kat hotel tu. Yang kena bayar aku juga. Ah kan, macam tu. Ah memang aku sugar daddy korang kan. Ha ah.